Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Adun di channel Sadulur Bonsai. Kali ini kita masih berada di kebun atau di tempat dronan Sadulur Bonsai, dan di hadapan saya sudah berada pohon sancang. Pohon sancang dari setekan ini, Kang. Pohon sancang dari setekan, terus saya manfaatin. Ini dulu dari sebesar lidi, saya kawat, saya tekuk-tekuk, jadilah seperti ini. Terus ini kedepannya mau diproses gaya apa-apanya kita juga belum tahu. Cuman ini saya bentuk untuk gerak dasarnya aja, saya liukan batang. Tapi untuk kedepannya belum jelas arahnya. Dan kenapa saya bentuk dengan gaya yang berbeda dari biasanya? Karena kita untuk menghindari rasa jenuh dari, atau untuk mencoba hal yang baru selain gaya formal dan informal. Terus ini juga kan kita manfaatkan dari hasil tekan. Saya pruning dulu untuk melihat gerak dasar batang dan liukannya, Kang. Lumayan kan, daripada dibuang, kita manfaatin, kita bentuk, siapa tahu ada yang suka. Dan mudah-mudahan bisa jadi sesuatu atau jadi pulus gitu, Kang. Yang udah gemuk gitu. Dan proses gini juga, Kang, harus rajin pupuk, sedangkan pupuk harus dibeli. Nah, Kang, ini gerak dasarnya udah saya pelintir-pelintir dan kayak begini. Cuman kedepannya belum tahu, kita juga mau dibentuk pelintiran lagi, mau dibentuk dahan dan cabang, karena kita juga masih mengikuti perkembangan pohon ini. Terus media juga ini dikasih seadanya dan tampil seadanya. Emang ini medianya masih di dalam pot, tapi tetap dalam hal pengerucutan. Saya juga kalau sudah mendapatkan tekukan kayak gini, liukan kayak gini, kita potong, terus kita sisakan, masih tetap sisakan, Kang, antara sisakan dua tunas. Kedepannya kita lihat kemana arahnya atau kemauan kita dibentuknya kayak gimana, tetap menggunakan yang dua ini dari potongan. Jadi untuk hasil pengerucutan masih sama kayak yang biasa saya bentuk gitu. Seperti inilah penampakannya. Masih banyak pohon yang masih yang mungkin saya garap di lahan ini, tapi saya membutuhkan dukungan dari penonton semua, dari dulur-dulur bonsai semua, dengan cara like, komen, dan subscribe buat Sadulur Bonsai. Mudah-mudahan Sadulur Bonsai bisa berkembang channelnya. Salam santun, salam satu hobi Sadulur Bonsai.